Udah? Ya udah. Terima kasih banyak. Ya sama-sama. Terima kasih. Jangan cium tangan. Yuk, assalamualaikum. Jadi alhamdulillah barusan ibunya bertemu di jalan ya sama temannya. Alhamdulillah barusan Umi mau anter, tapi berhubung bertemu dengan temannya, ya udah alhamdulillah Umi tinggalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya sahabat Umi Muhammad? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah, di kesempatan kali ini Umi berada di Sahen Wataf ya. Di sini ada ibu yang sedang kebingungan ya. Kasihan, dari tadi muter-muter cari tapi temannya belum juga ketemu. Mana nih yang belum? Sekarang Umi lagi nemanin ya sama ibunya. Dari mana ibu? Dari situ. Tadi ceritanya kan habis menyium Hajar Aswad apa? Ya. Hajar Aswad? Ya. Ibu udah menciumnya? Sudah. Hajar Aswad sudah, apa sudah. Rukun Yamani? Hah? Yang terbuka itunya, apa namanya? Yang terbuka atau yang Hajar Aswad? Kan padat ya, banget bu. Hajar Aswad. Hajar Aswad? Ya. Oh, terus itu apa namanya? Ibu tercecer dari situ? Iya, situ main. Lama tidak kudapat temanku. Kakaknya ada di sini. Katanya suruh nunggu di sini, tapi nggak ada. Nggak ada. Mungkin itu apa namanya, mereka juga cari-carian. Ibu nyari dia, dia nyari ibu mungkin kayak gitu. Iya, ada cari saya juga. Terus mereka ada yang bawa HP? Ada, itu Haji. Ibu sama Bu Haji Ros barusan? Iya, Haji Ros. Tidak ada Haji Ros di sini, tapi itu Haji Maria. Oh, jadi Haji Maria, sama Haji Maria Haji coba nah hubungi Haji Maria. Udah saya hubungin Ibu Haji Ros barusan, tapi belum dijawab. Bukan Haji Maria. Oh, tapi yang itu yang ada di nomornya Bu Haji Ros. Haji Ros. Iya. Teman aja gitu. Oh iya, ya. Satu coba hotel nanti. Kak. Oh iya. Ibu dari Jawa Barat ya? Iya. Oke. Okay. Ya udah, nanti kalau nggak ketemu saya anterin ya ke hotelnya. Nggak apa-apa, saya tahu hotelnya. Jadi daripada ibu pusing-pusing dari tadi ibu kesana kesini nggak temuin temannya, jadi nggak apa-apa. Nanti saya anterin kalau Bu Haji Rosnya nggak jawab ya. Jadi ibunya tercecer gara-gara barusan habis ke Hajar Aswad katanya. Terus mereka tercecer dari situ. Sekarang kita lagi nunggu temannya. Kalau bertemu dengan temannya ya kita sudah sampai sini aja ya. Kayak gitu saya serahin ke temannya. Jadi kalau nggak ketemu sama temannya, nanti Umi itu antarkan ke hotelnya ya. Muter-muter ke sana nyari temannya. Kata saya udah jangan panik. Daripada ibu capek kan muter-muter terus kayak gitu. Yalla Haji, ayo domi. Ah, ibu sekarang gimana, mau sama temannya apa gimana? Apa mau saya antar? Soalnya ibu Ros enggak jawab tuh. Lihat ya saya. Jadi Umi barusan itu ya WA, saya bel juga dari WA, tapi Uminya ibu Rosnya enggak jawab ya. Untuk tour leadernya nggak jawab, padahal itu sekarang jemaahnya ini kesusahan di sini bertemu dengan temannya, tapi ibunya tetap kekeh kepengen mau sama ibu Ros. Jadi sekarang Umi mau nganter ibu ya, mau nganter ke hotelnya ya bu ya. Katanya udah nggak apa-apa, kita antar ke hotel. Soalnya hotelnya juga nggak jauh dari sini. Karena ibunya baru satu hari, baru datang ke Mekah. Jadi belum paham banget ya, di mana letak hotel-hotelnya. Dan ibunya juga nggak bawa HP ya. Jadi sekarang Umi menuju ke hotelnya. Jadi ibunya itu sangat panik banget ya, sahabat. Sangat panik banget, lihat. Dari tadi disuruh tenang-tenang, udah ibu nggak usah cari, udah saya hubungin. Tapi ibunya tetap aja mau nyari bolak-balik. Kata ibunya suruh ditemanin, temanin saya, Neng. Jadi ibunya masih kekeh lagi ya, mau nyari
ibunya, ibu Ros, tour leader-nya itu ke tempat yang tadi yang suruh janjian. Tetapi sampai sini nggak ada ya. Kita sudah sampai di sini, tapi nggak ada juga. Karena nggak bawa HP, jadi ibunya kasihan juga. Terus nanti kalau mau diantar ke hotel ya. Jadi ibu masih kekeh mau kesini lagi. Nggak ada, Bu. Iya, mana? Ibu lihat. Ibu, nanti kita kehilangan jejak yang mau keluar, Bu. Sini, sini, lewat sini. Jadi kebetulan Umi juga mau pulang ya. Mau keluar, terus langsung mau nganter ibunya ini. Sekalian kita mau nganter. Udah? Ya udah. Terima kasih banyak. Ya sama-sama. Terima kasih banyak. Jangan cium tangan. Yuk, assalamualaikum. Jadi alhamdulillah barusan ibunya bertemu di jalan ya sama temannya. Alhamdulillah barusan Umi mau anter, tapi berhubung bertemu dengan temannya, ya udah alhamdulillah Umi tinggalkan. Barusan si ibunya sempat panik banget ya. Sempat panik banget sampai itu apa namanya, bolak-balik. Terus ibunya gak mau diem, tetapi Umi turutin. Terus selagi waktu menuju mau Umi antar ke hotel, bertemu dengan salah satu temannya, dengan rombongannya, alhamdulillah. Jadi udah ibunya pergi sama rombongannya, alhamdulillah. Masya Allah tabarakallah, suasana sore ini Masya Allah tabarakallah, suasananya sangat itu ya, debu. Lihat tuh banyak berserakan bekas-bekas burung ya. Sini kotor banget, bulu-bulu merpati ya. Di sini berserakan bulu-bulu merpati. Lihat, Masya Allah, dan udaranya pun sangat itu apa namanya, debu ya. Udaranya debu banget ini. Lihat kipas angin juga berputar sendiri ya. Awannya juga banyak debu ya.